puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan acara ucap janji pada hari ini. Sebagai rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta hadirin, kami akan menampilkan sebuah tarian berjudul Tari Lenggang Nyanyi dari perwakilan mahasiswa tingkat 2 Akademi Keperawatan Polri. Tari Lenggang Nyanyi merupakan tarian berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan merupakan salah satu tari perjuangan seorang gadis Betawi yang bernama Nyai Yasima. Hadir, inilah Tari Pasopan. Terima kasih.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Mengikuti program belajar mengajar pada semester 1 yang merupakan pertanda
bahwa mahasiswa tersebut telah diterima sebagai mahasiswa penuh pada aktor Polri serta wajib mengikuti dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di institusi ini. Salah satunya adalah praktik klinik keperawatan. Aktor Polri terus melengkapi diri, baik dari segi fisik maupun non-fisik, antara lain telah dibangun dengan difungsikannya dengan ruangan kelas untuk perkuliahan, pengecatan seluruh gedung dan perkantoran, melengkapi buku-buku perpustakaan, alat-alat laboratorium akan segera dilakukan melengkapi isi dari gedung tersebut. Pengembangan ruang perpustakaan dan laboratorium renovasi ruang kelas untuk perkuliahan. Selain itu, Akon Polri telah menjalin kerjasama Akon Polri dengan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Sri Sukarto, Puskesmas Cipayung, Panti Sosial di Nama Gajah Cipayung, di mana kerjasama tersebut digunakan sebagai lahan praktik mahasiswanya untuk melaksanakan praktik klinik keperawatan. Akon Polri juga telah menjalin kerjasama dengan luar negeri dengan perguruan tinggi, di antaranya Malaysia, Thailand, dan Jepang. Dari segi sumber daya manusia, kami melengkapi lulusan S1 keperawatan untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa kepada staf pengajar secara bergiliran. Menjalin kerjasama MOU dengan aktor lain seperti aktor Manggala, aktor lainnya dalam bidang proses belajar mengajar, praktek dan sebagainya. Dan juga bekerjasama dengan lembaga bahasa Polri, Kementerian Agama, MRKS RI, Akpor MRKS RI, dan Universitas Indonesia. Saat ini Akademi Keperawatan Polri terakreditasi B oleh Bapak-Kadekes dan selanjutnya akan menjalani akreditasi ulang BNPT pada tahun ini. Pada tahun ini pula, kami ada peraturan untuk exit exam di mana mahasiswa dinyatakan lulus apabila lulus ujian kompetensi yang dilakukan oleh panitia diri. Di mana merupakan persyaratan untuk lulus dan diwisuda. Oleh karena itu kami harapkan agar para mahasiswa belajar dengan sebaik-baiknya agar dapat lulus dalam ujian kompetensi tersebut. Tercapai kepada orang tua, kami harapkan turut memantau putra putri dan memberikan dukungan moral maupun material agar proses belajar berjalan dengan baik dan lancar. Kami selalu mengajar mengusahakan sebaik mungkin agar peserta didik yang menjalani pendidikan di Akpol Polri dapat lulus tepat waktu. Adapun usaha yang kami lakukan dan mengadakan tryout uji kompetensi institusi untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi exit exam. Kami himbau juga kepada para orang tua wali mahasiswa untuk ikut memimpin dan mengawasi kegiatan mahasiswa di luar kegiatan kampus atau perkuliahan. Kami laporkan juga dalam waktu dekat kami akan mengembangkan kelembagaan kami menjadi STIKES di mana akan membuka program-program lainnya. Akan bekerjasama dengan Polri, misalnya pembukaan kedokteran, S1 keperawatan, dan lain sebagainya. Demikian laporan kegiatan pendidikan Akademi Keperawatan Polri, besar harapan kami untuk memperoleh masukan, arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, lintas program maupun lintas sektoral, sehingga program ahli pendidikan dapat tersedar dengan baik. Demikian sementara saya, Prof. Taufik Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah upacara ucap janji mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 Akademi Keperawatan Polri Angkatan 26.
Janji mahasiswa mahasiswi Akademi Keperawatan Polri. Janji mahasiswa mahasiswi Akademi Keperawatan Polri. Satu, saya akan membaktikan hidup saya. Satu, saya akan membaktikan hidup saya. Untuk kepentingan kemanusiaan. Untuk kepentingan kemanusiaan. Terutama dalam bidang kesehatan. Terutama. Tanpa membeda-bedakan kesemua. Tanpa membeda-bedakan.
penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Kepada mahasiswa, mahasiswi yang saya sebutkan namanya, dimohon untuk maju ke depan. Tingkat 1, peringkat pertama dengan NIM 19.022, Marista Novita Sari dengan nilai IPK 4.00. Kepada Dr. Slamet Purnomo, SPM, DRM, dipersilakan untuk menyerahkan piala penghargaan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tingkat 2, peringkat pertama dengan NIM 18.001, Andini Indrawati dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 18.024, Mega Putri Utami dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 18.041, Rama Janu Fira Erfianti dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 18.088, Putri Novita Andriani dengan nilai 4.00. Kepada Ibu Yun Kurniasi SKP SAPMK, dipersilakan untuk menyerahkan piala penghargaan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tingkat 3, peringkat pertama dengan NIM 17.012, Diah Nur Rahmawati dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 17.017, Firdina Ardia Utami dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 17.030, Nanda Putri Andriani dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 17.037, Rahma Nur Hanifah dengan nilai 4.00. Peringkat pertama dengan NIM 17.038, Rai Ramadan dengan nilai 4.00. Kepada Ibu Eli Juliati SKM sebagai kabang pengajaran untuk menyerahkan piala penghargaan dan dilanjutkan sesi foto bersama.
Shiva Kalibayu dengan nilai 4,00. Peringkat pertama dengan NIM 17,043, Tri Yulianti Amelia dengan nilai 4,00. Peringkat pertama dengan NIM 17,059, Devi Wahyu Trimurni dengan nilai 4,00. Peringkat pertama dengan NIM 17,088, Risma Kuntari Putri Alwio dengan nilai 4,00. Peringkat pertama dengan NIM 17,071, Garin Rahma Maudi dengan nilai 4,00. Peringkat pertama dengan NIM 17,056, Dana Kusuma Jatmiko dengan nilai 4,00. Kepada Ibu Sri Sundari SKM Eskep MM sebagai Kabak Pengmas Mahasiswa, dipersilahkan untuk menyerahkan piala penghargaan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan orang tua mahasiswa tingkat 1 kepada Bapak Toto Mardianto Esos. Dipersilakan. Untuk menyampaikan ucapan terima kasih.
kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Akademi Keperawatan Polri atas terselenggaranya acara ucap janji bagi anak-anak kami. Ibu Direktur yang terhormat, kami sebagai orang tua merasakan bahagia yang tiada tara menyaksikan anak kami hari ini dilantik sebagai calon perawat. Karena dengan demikian cita-cita mereka untuk menjadi perawat profesional akan terwujud. Pada kesempatan ini, kami selaku orang tua memohon maaf apabila selama menuntut pendidikan di Akbar ini anak-anak kami kurang bersikap sepatutnya. Namun yakin berkat bimbingan dosen di sini, anak-anak kami insya Allah akan menjadi anak-anak yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin undangan yang berbahagia, untuk itu kami berpesan kepada anak-anak agar belajar dengan giat, patuhi semua peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Polri ini, dan hilangkan praktek dengan disiplin yang kuat, serta tekad untuk mendapatkan menyelesaikan pendidikan di sini sesuai dengan waktunya. Akhirnya tiada kata yang dapat kami sampaikan selain ungkapan rasa syukur teriring doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga cita-cita anak kami dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa yang akan dibacakan oleh mahasiswa tingkat 2 Ferian Afandi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan doa secara ikhlas dalam rangka upacara janji mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 angkatan 26 Akademi Keperawatan Polri. Bagi bapak atau ibu yang berkeyakinan lain, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pertama-tama, marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kita jadikan sebagai pembuka doa kita. Ilahiyya wa ala kulliyya tisqolih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Handa yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidat. Ya Rabbana alhamdu wa la syukru makbiral jalali wa jalali wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wal sihatan fil badani wal ziyadatan fil ilmi wal barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ghafiratan ba'da al maut. Allahumma inni a'udzu bika minasyirri wal nifaq wasu'ul khuluq. Allahumma inni a'udzu bika minasyirri wal nifaq wasu'ul khuluq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.
sekap sementen atau pulau atau tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu hiburan dari mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 Akademi Keperawatan Polri angkatan 26. Thank you.
Thank you.
Hari ini rasanya seneng banget karena kita ada camp day. Enggak diomelin lagi. Yes, enggak makan roti 2 menit lagi. Pokoknya PS3 tetap semangat, sukses selalu. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga selalu bersatu kita. Angkatan 26, manyoy.